Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gigi Beta. Oke, kali ini saya akan membuatkan video part 3 nya. Nah, yang hasil perkawinan satu pasang kemarin. Kita lihat apa burayaknya. Burayaknya udah 1 minggu. Dari hasilnya cukup lah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit juga, lumayan lah. Yang penting bersyukur aja, ya nggak. Oke, sebelum kita menuju ke apa, ke burayaknya, kita lihat dulu indukannya ya, apa kondisinya saat ini sekarang. Oke, teman-teman, langsung aja kita lihat indukannya. Ini indukan yang kemarin. Wah, kita lihat langsung ya. Oke, lihat ini jantannya, wow, masih tetap ajib ya. Wah, sedangkan indukan betinanya masih banyak telurnya. Mungkin nanti kita next kita akan breed lagi ya. Sudah sehat semuanya. Ajib ya. Oke, langsung aja, jangan lama-lama, kita langsung ke tempat wadah burayaknya ya. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke sana ya. Oke, teman-teman, sedikit informasi. Nah, di sini ada bakul ya, wadah kulkas. Di sini nanti tempat burayaknya akan dipijakan. Tempatnya nanti akan kita taruh di sini ya. Oke, kita langsung aja ke tempat wadah burayaknya ya. Oke, kita sudah sampai. Kita lihat burayaknya. Oke, teman-teman, bisa dilihat ya, tuh burayaknya lumayan tuh, banyak, mantap. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya. Oh, tuh kecil-kecil ya, masih tuh masih kelihatan nggak? Mantap ya. Tuh. Cukup lumayan. Yang penting kita bersyukur, berapapun hasilnya itulah yang diberi. Wow. Lumayan, mantap. Ini usianya udah 1 minggu ya, udah. Nanti besok kita akan pindahkan ke tempat wadah pembesarannya. Oke, teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Untuk jangan lupa subscribe channel saya supaya saya semakin berkembang, dan jangan lupa juga like, comment, and share. Oke, teman-teman, langsung aja.
tidak bisa banyak waktu lagi karena saya masih banyak kerjaan lagi ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia.